Tilawah Dewasa Putri. Juara 1 nomor peserta TL.03.65 atas nama Deni Marsar Tier putusan air pura dengan jumlah nilai 91,50. Kemudian juara 2 TL.03.61 atas nama Fitra Elvira putusan Kecamatan Bayang jumlah nilai 90,25. Juara 3 dengan nomor peserta TL.03.63 atas nama Yulianis putusan Pakai Soal jumlah nilai 89,50. Juara harapan dengan nomor peserta TL.03.69 atas nama Nandang Sutrisna putusan Kecamatan Lehaya. Selanjutnya Tilawah Remaja Putra juara 1 dengan nomor peserta TL.02.24 atas nama Beni Adnur Rahman putusan Kecamatan Bayang dengan jumlah nilai 93,75. Juara 2 dengan nomor peserta TL.02.42 atas nama Farhan Al-Ghafari putusan Kecamatan Lengayang dengan jumlah nilai 92,50. Kemudian juara 3 dengan peserta TL.02.36 atas nama Ziki Jamianto Sandra putusan Pacar Soal jumlah nilai 87,00. Kemudian harapan peserta TL.02.34 atas nama Harit Sulhat putusan Linggo Sari Baganti. Kemudian Tilawah Remaja Putri juara 1 dengan nomor peserta TL.02.29 atas nama Engla Islam Putri putusan Kecamatan Bayang dengan jumlah nilai 95,25. Juara 2 TL.02.23 Putri Dewi Rahma Ramadhani putusan sutra juara umum dengan nilai 92,50. Kemudian juara 3 TL.02.41 atas nama Astri Gunani putusan bahasa atau Balikpapan dengan jumlah nilai 90,25. Kemudian harapan dengan nomor peserta TL.02.45 atas nama Fatimah Taroina Arania ya, putusan Kecamatan Lengayang. Kemudian seni baca Al-Quran Tilawah Taman Kanak-Kanak Putra juara 1 nomor peserta TL.04.78 atas nama Raska Cahya Romansa putusan Kecamatan Lengayang jumlah nilai 88,50. Kemudian juara 2 TL.04.88 atas nama Muhammad Fatif putusan Kecamatan Sutra dengan jumlah nilai 88,00. Juara 3 dengan nomor peserta TL.04.90 atas nama Alzafi Fikri putusan Kecamatan Pacu Soal dengan jumlah nilai 85,50. Juara harapan dengan nomor peserta TL.04.82 atas nama Abian Nandana Arifin putusan Bahasa Apik Balai. Kemudian Tilawah Taman Kanak-Kanak Putri juara 1 dengan nomor peserta TL.04.89 atas nama Yuna Khaliza putusan Kecamatan Lengayang dengan jumlah nilai 91,25. Juara 2 TL.04.91 atas nama Umairah Zaharon Ruli putusan Bahasa Apik Balai Tapan dengan jumlah nilai 85,50. Juara 3 dengan nomor peserta TL.04.81 atas nama Catalea Albina Friza putusan Kecamatan Batang Kapas dengan jumlah nilai 85,00. Kemudian juara harapan nomor peserta TL.04.79 atas nama Kalisa Asika Putri dari Sutra. Kemudian Tilawah Tunanetra
Putra juara 1 nomor peserta TR.05.102 atas nama Untung Widodo putusan Yunan jumlah nilai 92,00. Juara 2 nomor peserta TR.05.98 Dika Pratama foto 11 terusan jumlah nilai 97,70,75. Kemudian juara 3 dengan nama peserta TR.05.96 atas nama Januardi putusan Panco Soal jumlah nilai 88,00. Juara harapan nama peserta TR.05.104 atas nama Ekon Hendrianto Endrayanto putusan Kecamatan Lengayang. Kemudian selanjutnya dilawah tunanetra putri juara 1 nomor peserta TR.05.97 atas nama Monica putusan Kecamatan Koto Sebas Tarusan dengan jumlah nilai 86,76,75. Juara 2 TR.05.99 atas nama Khairnya putusan Panco Soal jumlah nilai 86,25. Kemudian juara 3 TR.05.101 atas nama Eni Permiati putusan Linggo Sari Baganti dengan jumlah nilai 83,50. Kemudian kaligrafi dekorasi putra juara 1 KT.16.346 atas nama Setrinaldi Kecamatan Bayang jumlah nilai 87,25. Juara 2 KT.16.350 atas nama Saturin Anwar Kecamatan Lunang jumlah nilai 84,50. Juara 3 KT.16.352 atas nama Andriadi Rangah Ampek Hulu Tapan jumlah nilai 81,7. Selanjutnya dekorasi putri juara 1 KT.16.349 atas nama Merli Solita Rana Ampek Hulu Tapan jumlah nilai 93,50. Juara 2 KT.16.355 atas nama Anissa Kurniawati foto sebelas terusan jumlah nilai 97,75. Kemudian juara 3 KT.16.353 atas nama Nagita Afrina Rautina Kecamatan Pemulai jumlah nilai 86,25. Juara harapan KT.16.347 atas nama Haya Elia Nazifa Warhamni putusan Kecamatan Pernagari Bayang Utara dengan jumlah nilai 80,75. Kemudian biasa musaf kaligrafi putra juara 1 KT.15.338 atas nama Zulfadri Kecamatan Lunang jumlah nilai 95,25. Juara 2 KT.15.336 atas nama Bahrul Fahmi Ranah Akhir Utapan jumlah nilai 92,75. Kemudian juara 3 KT.15.328 atas nama Adia Al-Fizifri 4 Nagari Bayang Utara dengan jumlah nilai 90,00. Harapan KT.15.332 atas nama Hengki Ronaldo Kecamatan Bayang. Kemudian hiasan Musa Putri juara 1 dengan nama peserta KT.15.341 atas nama Revi Indriani Kecamatan Pajurai jumlah nilai 93,25. Kemudian juara 2 KT.15.345 atas nama Aci Jarniati putusan Ranah Ampek Hulu Tapan jumlah nilai 90,75. Kemudian juara 3 KT.15.339 atas nama Maisa Angelia Putri putusan Ranah Pesisir jumlah nilai 88,25.
Maisa tu anak awak. Kemudian harapan semua peserta KT.15.335 atas nama Azumi Zahiro Linggo Saribaganti. Kemudian kontemporer kaligrafi kontemporer putra juara 1 nomor peserta KT.15.368 atas nama Aditya Pertama Usul Kecamatan Bayang dengan jumlah nilai 301,50. Kemudian konten juara 2 nomor peserta KT.17.360 atas nama Darwandi Putusan Bahasa Antarbalik Papan dengan jumlah nilai 296,50. Juara 3 KT.17.364 atas nama Adriansyah Linggo Saribaganti jumlah nilai 292,00. Harapan KT.17.367 Radu Martalianda Kecamatan Lunang. Kemudian kontemporer putri juara 1 KT.17.365 atas nama Nafadila Putusan Tanah Puluh Tapak dengan jumlah nilai 306,50. Juara 2 KT.17.335 atas nama Nosi Priyanda Putusan Ramah Pesisir dengan jumlah nilai 301,50. Juara 3 KT.17.371 atas nama Tri Tutut Rifahmi Putusan Kutusubat Terusan dengan jumlah nilai 296,50. Kemudian harapan KT.17.369 atas nama Afira Putusan 4 Nagari Bayang Utara. Arika, jangan diangkat-angkat bajunya. Kaligrafi naskah putra juara 1 nomor peserta KT.14.314 atas nama Al-Ghifra Rahmadani Ramdani El Yafid Kecamatan Bayang jumlah nilai 269,00. Juara 2 KT.14.312 Muhammad Haris Ranah Ampek Hulu Tapak jumlah nilai 294,50. Juara 3 Randi Kecamatan Lundang 258,00. Harapan KT.14.316 atas nama Iwan Rarizal Basa Ampek Parentapan. Kemudian naskah putri juara 1 dengan nomor peserta KT.14.311 atas nama Pinda Gustia Putusan Basa Ampek Parentapan dengan jumlah nilai 267,00. Juara 2 KT.14.323 atas nama Agustina Bupatri Kecamatan Lunang dengan jumlah nilai 262,50. Juara 3 KT.14.315 atas nama Huriati Khairo Putusan Ranah Perutapan jumlah nilai 258,00. Kemudian harapan KT.14.327 atas nama Nola Cindi Putusan Ranah Pesisir. Syarhil Quran Putra juara 1 dengan nomor peserta SK.466 Putusan Kecamatan Pajurai atas nama Muharram Al-Fadil Abdul Rahman Farras Farhan Febrija ya, dengan jumlah nilai 91,50. Juara 2 SK.22.458 atas nama Fikri Fiski Al-Fadri Herma Dinata Fauzi Maldini Putusan Basa Keperintapan dengan jumlah nilai 90. Juara 3 SK.28.470 atas nama Arifin Mutawakil Hayati Fikri Abdurra Ilmi Muklis atas nama putusan dari Kecamatan Pulau Terusan Kota Sebas Terusan dengan jumlah nilai 88,56. Kemudian SK Harapan SK.22.462 atas nama Dini Saputra Ahmad Dhani Nadini Fauzi Andika Ramadan Putusan Lengayang. Kemudian Syarhil Quran Putri juara 1 SK.22.465 atas nama Silvani Fadri Dahlia Wulan Wulandari Salu Lopez Zuhanaza 4 Jurai jumlah nilai 92,75. Juara 2 SK.22.463 atas nama Dara Likandra Anissa Dara Tama
Meza Saliha Neri, utusan Kecamatan Bayang di Melangir 91,00. Kemudian juara tiga putri SK 22.475, nama Marsa Marsa Dia Belva, Faiza Sentia, Salwa Nadifa Putri, utusan Kota Sebelas Tarusan, jumlah nilai 10,50. Harapan SK 22.477 atas nama Lesti Putri Utami Husnul Khotimah, Ria Rahmat Junita, utusan Pantun Soal. Kemudian tafsir bahasa Arab Putra, juara 1 TF.18.382 atas nama Ramzi Mabrur Rani dari utusan Saud Kecamatan, jumlah nilai 70,00. Kemudian juara 2 TF.18.378 atas nama Dimas Arga Maisa, utusan Sutra, jumlah nilai 66,00. Juara 3 TF.18.380 atas nama Rifki Abdillah, utusan Pangkalan Bayang Utara, dengan jumlah nilai 63,00. Juara harapan TF.18.376 atas nama Salih, utusan Kecamatan Batang Kapas. Tafsir bahasa putri, juara 1 TF.18.377 atas nama Jesse Alia, Kecamatan Pajurai, dengan jumlah nilai 84,00. Kemudian juara 2 TF.18.385 atas nama Alfi Rahmi, utusan Kecamatan Bayang, dengan jumlah nilai 59,00. Juara 3 TF.18.383 atas nama Putri Aulia Hasanah, utusan Selaut, dengan jumlah nilai 58,00. Kemudian harapan TF.18.387 atas nama Naura Nur Farini dari Kecamatan Sutra. Tafsir Bahasa Indonesia Putra, juara 1 TF.20.408 atas nama Firsta Yuliano dari Kecamatan Batang Kapas, dengan jumlah nilai 75,00. Juara 2 TF.20.420 atas nama Adik Dewi Putra, utusan Kecamatan Lengayang, dengan jumlah nilai 74,00. Juara 3 TF.20.410 atas nama Ismardianto, utusan Kecamatan Sebelas Tarusan, Kota Sebelas Tarusan, dengan jumlah nilai 73,00. Harapan TF.20.418 Indil Setiawan dari Kecamatan Sutra. Juara 1 Tafsir Bahasa Indonesia Putri dengan nama peserta TF.20.413 atas nama Tika Megasari dari Kecamatan Selaut, jumlah nilai 78,00. Kemudian juara 2 nama peserta TF.20.427 atas nama Mardiatus Syahidah, utusan Bahasa Pemerintahan, dengan jumlah nilai 69,00. Juara 3 dengan nama peserta TF.20.419 atas nama Marsi Delin Putri, utusan Kecamatan Langayang, dengan jumlah nilai 67,00. Juara harapan TF.20.417 atas nama Lutri Wahyu, Lutri Wahyuli dari Kecamatan Sutra. Kemudian tafsir bahasa Inggris, juara 1 TF.19.396 atas nama Tio Ramadhani, utusan Kecamatan Pernagari Bayang Utara, dengan jumlah nilai 85,00. Kemudian juara 2 dengan nama peserta TF.19.394 atas nama Anggri Saputra, utusan Kecamatan Sutra, dengan jumlah nilai 64,50. Kemudian juara 3 TF.19.3392 atas nama Al-Guzil, utusan Kecamatan Koto Sebelas Tarusan, dengan jumlah nilai 64,00. Harapan TF.19.398 atas nama Apil Darmat Gani, utusan Kecamatan Selaut. Kemudian tafsir bahasa Inggris Putri, juara 1 TF.19.395
atas nama Nadi Humairo, putusan dari Kecamatan Bayang dengan jumlah nilai 84,00. Kemudian juara 2 TF.20.399 atas nama Suci Rahmadani, putusan Kecamatan Kota Sebas Tarusan dengan jumlah nilai 70,00. Kemudian juara 3 TF.19.393 atas nama Dara Farisa Hari Yunda dari Kecamatan Perjurai dengan jumlah nilai 62,00. Juara harapan TF.19.401 atas nama Puji Dewi Delanda, putusan Kecamatan Sutra. Juara Tartil Drasa Putra, juara 1 TT.11244D atas nama Fezindra Marcel, Kecamatan Pantai Soal dengan jumlah nilai 94,50. Kemudian juara 2 TT.11.240.D atas nama Wendy Gusman Daniel, Desan Ranah Pantai Hulu Tapan dengan jumlah nilai 93,50. Juara 3 TT.11.226.D Muhammad Zaki Syarif dari Kecamatan Bayang dengan jumlah nilai 88,50. Kemudian harapan nomor peserta TT.11.224 atas nama Dionovendra Zalma, putusan Kecamatan Batang Kapas. Putri Tartil Dasa Putri, juara 1 TT.11.233D atas nama Moza Latul Latifah, putusan Kecamatan Batang Kapas dengan jumlah nilai 91,50. Juara 2 TT.11.229D atas nama Aisyah Humairah Rafiki, putusan Kecamatan Lengayang dengan jumlah nilai 85,50. Kemudian juara 3 TT.11.243D atas nama Ulfia Hamidah Zaifa, Kecamatan Bayang dengan jumlah nilai 85,00. Harapan nomor peserta TT.1.11.231 Aziza Afrilia Putri, putusan Sutra. Kemudian Tartil Menengah Putra, juara 1 dengan nomor peserta TT.12.266F atas nama Aditya Agustian, putusan Kecamatan Bayang dengan jumlah nilai 94,00. Juara 2 TT.12.268F atas nama Maisel Tri Putra, Kecamatan Perjurai dengan jumlah nilai 393,00. Juara 3 TT.12.278F dengan nama Muhammad Rafli Lailatul Qadri dari Kecamatan Pancosoal, jumlah nilai 91,50. Kemudian harapan TT.12.276 atas nama Revan Akta Jones, putusan Kecamatan Elipura dengan jumlah nilai 89,50. Putri, juara 1 TT.12.269F atas nama Lili Audia Pratama, putusan Kecamatan Elipura dengan jumlah nilai 95,50. Kemudian juara 2 TT.12.253F atas nama Selvi Junia Listi, putusan Pancasoal dengan jumlah nilai 95,00. Kemudian juara 3 TT.12.279F atas nama Dani Chan Putri, putusan Ranah Pesisir, jumlah nilai 88,50. Harapan TT.12.259 atas nama Rahmasari Linggo Saribaganti. Tartil Umum Putra, juara 1 TT.13.284F atas nama Andika Dharma Putra, Kecamatan Pancosoal, jumlah nilai 97,00. Juara 2 TT.13.300F atas nama Yorisa Putra, putusan Kecamatan Perjurai, jumlah nilai 94,50. Juara 3 TT.13.282F atas nama Mozi Pradinata, putusan Kecamatan Epura dengan jumlah nilai 94,00. Juara harapan TT.13.296 atas nama Igo Anugrah, Kecamatan Sutra.
juara taktik umum putri, juara 1 dengan nomor peserta TT.13.293F atas nama Triasi Dewi Indah Catur, putusan kecamatan Pacu Soal, jumlah nilai 95,00. Juara 2 TT.13.301F atas nama LC Aprilia, putusan Basa Ampe Balai Tapan, dengan jumlah nilai 93,50. Juara 3 TT.13.289F atas nama Julia Aprianti, putusan kecamatan Batang Kapas, jumlah nilai 93,00. Kemudian harapan TT.13.291 atas nama Nur Afnita Yunita, putusan kecamatan Ranah Utapan. Selanjutnya ya, Sungai Pinang, 22 Juli 2022, koordinator hakim tertanda Bapak Haji Abraham Munadakul.